Ya, selamat bertemu kembali dengan saya. Kali ini saya akan mempresentasikan aplikasi MindTalk Foto yang telah selesai saya buat. Di sini kita bisa melakukan login. Contohnya saya sudah mengetikkan username saya sama password saya di sini. Kita akan login. Nah, setelah login kita akan dibawa ke arah halaman MindPhoto. Di sini adalah foto-foto orang yang sudah bergabung dengan grup yang sama kita gabung atau teman-teman kita gitu, orang yang sudah support dan supporting kita. Ini tampilannya seperti ini. Kemudian ini adalah foto-foto yang kita upload. Kemudian ini adalah profil kita. Nah, di sini di profil ini kita bisa melihat profil kita seperti apa. Kemudian kita bisa edit profil kita. Misalkan di sini tab image edit, saya akan mengganti foto ini dengan image yang baru gitu ya. Seperti ini. Misalkan saya yang pakai yang ini. Agak lama. Kemudian saya kasih filter di mana saja. Misalkan saya kasih filter ini untuk bolanya. Kemudian saya save. Kemudian saya ini, dan di sini saya akan melihat profil bola saya. Kita save. Tunggu beberapa menit karena ini lagi upload. Nanti gambarnya akan segera berubah dengan gambar yang tadi kita upload. Kita refresh. Ternyata belum. Nah, gambarnya sudah berubah, berarti kita sudah berhasil menghapus gambar yang tadi. Oke, selanjutnya yang lainnya gitu ya. Misalkan kita lihat komen ini, kita lihat view-nya, kemudian kita bisa lihat di sini gambar full view-nya seperti apa. Maaf, ini internetnya agak lama, jadi nggak bisa ngeliat gambarnya. Nah, ini yang udah ada. Kemudian di sini kita bisa like di sini, bisa like di sini, bisa komen juga. Kita lihat udah ada 10 dan komennya kita udah nambah. Wow, gitu. Kita bisa juga upload foto di sini. Kita pilih fotonya. Misalkan saya mau upload yang ini langsung saja. Kita bisa edit beberapa foto di sini, ada banyak beberapa fiturnya. Kita langsung saja, misalkan mahkota, kita add channelnya kemana, misalkan ke kita upload. Nanti segera nggak lama akan muncul di sebelah sini. Ini belum muncul karena kita lagi proses upload. Oke, sekarang kita coba refresh. Oh, ternyata belum beres. Kita coba lagi refreshnya. Nah, sudah ada foto yang tadi kita upload. Demikianlah, sekian. Sampai.